gimana kegiatan dari program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Eijkman. Kami SMKPB Negeri Banjarbaru yang merupakan SMK tetapi di bawah UPT Kementerian Pertanian diberikan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan di program ini untuk wilayah Kalimantan. Jenis program ini anggarannya cukup besar bapak ibu, ya 55,3 juta dolar untuk 4 provinsi. Yes, itu untuk sendiri karena adalah untuk regenerasi petani yang ada di Indonesia maupun di daerah kabupaten Magelang. Karena saat ini data yang ada 80% petani yang ada di Indonesia ini kita adalah orang tua ya atau kolonial seperti itu, sehingga perlu regenerasi agar demi ketahanan di Indonesia. Sehingga sekali lagi kita harus betul-betul memanfaatkan anggaran yang ada, karena nanti anggaran yang ada ini lebih banyak untuk daerah disampaikan.